أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-12 dari surah An-Nisa, yaitu ayat yang menerangkan tentang pembahagian pusaka atau pembahagian warisan. Dan ini merupakan ayat yang kedua dalam pembahagian warisan. Sebelum ini ayat yang ke-11, yaitu ayat yang sebelumnya, adalah ayat tentang warisan yang menerangkan penerima warisan. Yang pertama adalah dari golongan anak-anak. Kemudian yang kedua adalah dari golongan orang tua, ayah dan ibu. Ini sudah diterangkan dalam ayat sebelum ini. Sekarang pula akan diterangkan pula bahagian dari suami apabila istrinya meninggal dunia, atau istri apabila suaminya meninggal dunia, dan juga diterangkan tentang bahagian saudara seibu, baik itu yang laki-laki atau perempuan, apabila saudara seibu itu meninggal dunia. Jadi apabila mereka bersaudara seibu, satu ibu tapi lain ayah, kemudian salah seorang mereka meninggal dunia, maka dapat bahagian warisan. Dapat berapa bahagian masing-masing disebutkan di dalam ayat ini. Jadi ayat ini masih lagi lanjutan ayat sebelumnya, menerangkan tentang pembahagian pusaka atau warisan. Dan satu lagi ayat yang menerangkan tentang warisan, yaitu ayat yang terakhir nanti di surah An-Nisa. Nah, tiga ayat ini adalah tiga ayat tentang warisan, yang di dalamnya ada ilmu bagaimana cara membagi warisan. Ilmu bagaimana cara membagi warisan disebut sebagai ilmu faraid. Ilmu faraid adalah ilmu yang sangat utama sekali, tetapi banyak dilupakan dan diabaikan oleh ramai manusia. Bahkan Rasulullah sendiri menyebut ilmu yang pertama kali diangkat dari umat ini adalah ilmu faraid. Sehingga kita menjumpai di tengah masyarakat salah seorang dari ahli keluarga meninggal dunia, maka tidak mengetahui bagaimana cara membagi warisan. Maka mudah-mudahan kita yang belajar di sini jangan sampai pula tidak tahu bagaimana cara membagi warisan, siapa saja yang menerima dan berapa bahagian masing-masing. Nah, jangan sampai tak tahu, dan insya Allah nanti kita akan terangkan, karena kita sudah menjelaskannya melalui skema yang sangat mudah sekali untuk difahami. Kemudian Allah di dalam ayat ini juga, di samping menerangkan tentang bahagian dari istri, suami, kemudian juga saudara seibu, juga diterangkan peringatan Allah berkali-kali bahwasanya pembahagian warisan baru boleh dilaksanakan apabila telah
telah menjalankan wasiat, kemudian telah membayarkan hutang si mati tersebut. Warisan tidak boleh dibagi sebelum wasiat dan hutang diselesaikan. Nah, Allah ulang di dalam ayat ini sampai 3 kali, bermakna ia adalah perkara yang sangat penting dan pokok sekali, jangan sampai ditinggalkan, apalagi diabaikan. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan menyebut 2 namanya, yaitu Allah sebagai yang maha mengetahui, lagi maha penyantun. Nanti kita akan terangkan dalam tafsir, mengapa Allah tutup ayat ini dengan yang maha mengetahui, lagi maha penyantun. Kalau sebelum ini, yang maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Ya, dalam ayat sebelum ini, Allah gandengkan yang bijaksana dengan yang maha mengetahui. Sekarang pula Allah gandengkan yang penyantun dengan yang mengetahui. Pasti ada isyarat atau pesan di dalam penutupan ayat ini. Maka insya Allah nanti kita akan jelaskan juga melalui tafsirnya insya Allah. Sekarang kita pindah ke tafsir ayat, namun terlebih dahulu kita akan membacanya dan menerjemahkannya kata per kata. Tujuannya terjemahan kata per kata ini mendekatkan kita kepada makna yang terkandung di dalam ayat, sehingga nanti ketika membahaskan tafsirnya kita akan lebih mudah untuk memahaminya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدْ فَلَكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُ مِنْ بَعْضِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْدَيْنَ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِلَّمْ يَكُلْ لَكُمْ وَلَدْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدْ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْضِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْدَيْنَ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْضِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ. الله برفرمان, walakum nisfu ma taraka azwajukum, dan bagi kamu atau kamu mendapatkan setengah dari apa-apa yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Kamu di sini adalah para suami mendapat setengah. Illam yakul lahunna walad, jika mereka, yaitu istri-istri yang meninggal itu, tidak memiliki anak. Fa in kana lahunna walad, dan jika mereka itu memiliki anak, falakumur rubu'u mimma tarak, maka bagi kamu atau kamu mendapatkan 1/4 dari apa-apa yang mereka tinggalkan. Min ba'di wasiyati yusina biha aw dain, yaitu setelah wasiat mereka yang mereka wasiatkan atau hutang yang mereka tinggalkan. Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Nah, ini untuk istri pula. Bagaimana kalau suaminya meninggal dunia? Dan bagi mereka, bagi istri-istri
mendapatkan seperempat dari apa-apa yang kamu tinggalkan jika kamu wafat, wahai para suami. Jika kamu tidak memiliki anak, fa in kana lakum walad, jika kamu memiliki anak, falahunna thumunu mimma taraktum, maka bagi mereka seperdelapan dari apa-apa yang kamu tinggalkan. Min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain, setelah menjalankan wasiat yang kamu wasiatkan atau setelah menunaikan hutang yang kamu tinggalkan. Wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'ah, dan jika ada seorang laki-laki yang meninggal dunia atau seorang perempuan yang meninggal dunia dan tidak memiliki ayah dan tidak memiliki anak yang ditinggalkan, walahu akhun aw ukhtun, tetapi memiliki seorang saudara laki-laki seibu dan seorang saudara perempuan seibu, falikulli wahidin minhumas sudus, maka masing-masing untuk saudara perempuan atau saudara laki-laki itu masing-masing mendapatkan bahagian seperenam. Fa in kanu aktsara min dzalika, jika mereka itu berjumlah lebih banyak dari itu, maknanya lebih dari satu orang, dua atau lebih, fahum syuraka ufis thuluts, mereka itu bersekutu dalam sepertiga bahagian. Maknanya sepertiga bahagian baik bagi berapa sama banyak. Min ba'di wasiyati yusa biha aw dainin ghairu mudhar, setelah wasiat yang diwasiatkan itu ditunaikan dan setelah hutang dibayarkan yang tidak mendatangkan mudarat bagi ahli waris. Wasiyatan min Allah, sebagai wasiat yang disyariatkan dari Allah. Wallahu alimun halim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Jadi bahagian siapa yang disebutkan di dalam ayat ini? Bahagian suami, bahagian istri, dan bahagian saudara seibu. Baik itu saudara itu saudara laki-laki ataupun saudara perempuan. Kalau saudara laki-laki yang sekandung, yaitu saudara kandung laki-laki, dan juga saudara perempuan yang sekandung, yaitu seayah seibu, nanti diterangkan di ayat terakhir surah An-Nisa. Jadi ayat ini hanya menerangkan tentang saudara seibu saja. Saudara laki-laki seibu atau saudara perempuan seibu. Tentang yang seayah saja atau yang sekandung, saudara kandung laki-laki dan seayah dan seibu, baik itu laki-laki ataupun perempuan, nanti diterangkan di akhir surah An-Nisa. Mengapa dipisah jauh ini? Nanti kita akan terangkan dalam tafsirnya. Mengapa dipisah jauh? Mengapa tidak dibuat saja tiga ayat ini berurutan? Selesai sudah ayat warisan ini. Mengapa dipisah? Nah, ini yang berfirman adalah Allah yang Maha Bijaksana. Pasti dalam pemisahan ayat yang ketiga itu dari dua ayat ini ada hikmah di sebaliknya. Apa hikmahnya? Nantilah sekejap lagi, sabar. InsyaAllah kita akan beritahu mudah-mudahan. Jadi ayat ini menerangkan tentang bahagian suami kalau istrinya meninggal, istri kalau suaminya meninggal, kemudian saudara seibu kalau saudaranya meninggal. Kemudian tadi sudah saya terangkan juga bahwasanya pembahagian warisan barulah boleh dilaksanakan setelah wasiat dijalankan dan hutang ditunaikan. Berarti urutannya sebagai tanggungjawab dalam pengelolaan harta si mati adalah, kalau si mati meninggalkan harta, pertama kali lihat hutangnya, ada hutang atau tidak, keluarkan dari warisan, bayar hutang. Kedua, ada wasiat, jalankan wasiatnya. Berapa yang tersisa? Yang tersisa itulah bagi. Banyak tersisa? Bagi.
sedikit tersisa bagi. Kalau tak ada yang tersisa, apa yang mau dibagi? Maka tak adalah yang mau dibagi. Maka disebutkan sebelum ini, jangan sampai meninggalkan keturunan itu dalam keadaan lemah, kemudian meminta-minta kepada orang lain. Maka dikatakan adalah lebih baik bagi kamu meninggalkan anak-anak di belakangmu dalam keadaan kaya daripada kamu meninggalkannya dalam keadaan miskin kemudian meminta-minta kepada manusia. Maka jangan habiskan harta ketika kita masih hidup, tapi sisakanlah juga untuk anak-anak supaya mereka tidak sengsara. Maka orang tua banyak yang mengatakan, biarlah kami yang sengsara, tapi kamu wahai anak-anak kami, jangan lagi kamu sengsara seperti kami. Maka banyak orang tua yang membeli tanah dan membeli aset-aset yang berharga yang bisa terus tumbuh nilainya untuk anak-anak yang ditinggalkan. Baik, sekarang kita akan lihat ayat ini dengan lebih terperinci lagi. Sebelum ini telah diterangkan tentang pembahagian warisan, yang mana yang menerimanya adalah anak-anak. Anak laki-laki dapat berapa, anak perempuan dapat berapa, sudah diterangkan. Kemudian juga telah diterangkan pula orang tua, ayah dapat berapa, ibu dapat berapa, juga telah diterangkan. Sekarang pula bahagian berikutnya. Kalau sebelum ini dua kelompok itu adalah yang bertalian darah dengan si mati. Yang sekarang ini pula tidak bertalian darah, tetapi bertalian itu melalui akad nikah. Melalui mitsaqan ghaliza, yaitu melalui ikatan yang kokoh. Melalui perkawinan yang sah. Maka dengan perhubungan perkawinan dapat warisan. Jadi warisan bukan hanya didapatkan karena pertalian darah, tetapi juga warisan didapatkan melalui perkawinan. Istri meninggal, suami dapat. Istri meninggal, suami dapat. Begitu juga sebaliknya, suami meninggal pun istri dapat. Meskipun mereka tidak ada pertalian darah. Yang pertama yang disebut adalah bahagian suami kalau istrinya meninggal. Walakum, dan bagi kamu, kum di sini adalah para suami laki-laki. Dan bagi kamu wahai para suami, nisfu ma taraka azwajukum, setengah dari apa-apa yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Illam yakul lahunna walad, jika mereka itu tidak memiliki anak. Jadi kalau istri itu meninggal dan tidak punya anak, suami dapat setengah. Bukan anak bersama dengannya saja, tetapi juga anak istri itu sendiri. Mungkin istri itu sudah berumah tangga dengan suami yang lain sebelumnya, tapi punya anak. Maka kalau istri itu dia punya anak, maka si suami itu dapat berikutnya. Fa in kana lahunna walad, jika si istri itu memiliki anak, falakumur rubu'u mimma tarakna, maka kamu mendapat seperempat dari apa-apa yang mereka tinggalkan. Kalau tak punya anak, dapat setengah. Kalau punya anak, dapat seperempat. Apabila Allah menetapkan setengah, bila Allah menetapkan seperempat, itu namanya penetapan langsung dari sisi Allah. Nah, penetapan langsung dari sisi Allah itu disebut faraid. Itulah dia makna faraid. Jadi faraid itu nah yang ditetapkan langsung oleh Allah, yang difardukan oleh Allah. Kemudian kapan bahagian itu baru diterima? Bahagian itu baru diterima apabila telah menjalankan wasiat dan membayar hutang. Min ba'di wasiyati yusina biha. Min ba'di wasiyatin, setelah wasiat dijalankan. Siapa yang berwasiat? Yusina biha. Si mati itu berwasiat. Jadi mungkin ada istri berwasiat. Kata istri, sepertiga dari harta saya ini untuk panti asuhan umpamanya. Maka mesti keluarkan dulu sepertiga. Jangan bagi terus. Tidak.
Kemudian cari-cari, ada tidak bukti si istri ini berhutang? Apabila ada, bayar dulu hutang istri tersebut. Atau minta kepada siapa saja dari kawan-kawannya, istri saya ini ada berhutang atau tidak? Maka biasanya sebelum mayat itu dihantar ke pemakaman, akan ada orang yang berdiri. Bagi yang hadir, apabila berhutang si mayat ini kepadanya, maka tolonglah tampil kepada kami ahli waris, kami akan menyelesaikannya. Nah, begitu. Apa sebab? Sebab ia adalah tanggung jawab yang mesti dijalankan oleh ahli waris. Karena si mati sudah tak mampu berbuat apa-apa lagi. Sudah habis, sudah. Mereka tidak punya, yang telah mati ini tidak punya kuasa lagi untuk menyelesaikan apa yang ditinggalkan di dunia. Maka yang hidup itulah yang akan menyelesaikannya. Kemudian berikutnya lagi, itu bahagian suami. Sekarang pula bahagian istri. Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Dan bagi mereka, bagi istri-istri itu, mendapatkan berapa ini? Walahunna rubu'u, seperempat. Dan bagi mereka, seperempat dari apa-apa yang kamu tinggalkan jika kamu tidak memiliki anak. Jadi kalau suami tak punya anak, dapat seperempat. Istri dapat seperempat. Kalau suami punya anak, berapa dapatnya? Fa in kana lakum walad, jika kamu punya anak, wahai para suami, kemudian kamu meninggal dunia, falahunna thumunu mimma taraktum, maka bagi mereka itu seperdelapan dari apa-apa yang kamu tinggalkan. Jadi dapat seperdelapan. Kalau istri itu dua ditinggalkan, macam mana? Maka seperdelapan itu dibagi dua. Jadi masing-masing seperenamblas. Kalau tiga istri yang ditinggalkan, bagaimana? Bagi tiga lah. Kalau empat, bagi empat lah. Baik, tak akan mungkin lagi lebih dari empat. Sebab telah diterangkan sebelum ini, yang terbanyak hanyalah empat di dalam satu perkawinan yang sah. Kalau lima, bermakna tak sah perkawinan yang kelima itu. Min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain. Diulang sekali lagi, yaitu setelah wasiat yang kamu wasiatkan dijalankan oleh ahli waris yang mewarisimu, dan juga setelah hutang yang kamu miliki dibayarkan oleh ahli waris yang mewarisimu. Jadi diulang dua kali, bermakna sebagai menegaskan bahwasanya menjalankan wasiat, membayar hutang, ialah dua perkara pokok yang tidak boleh ditinggalkan. Jangan karena tergiur, terpedaya dengan warisan, kemudian lupa hak orang lain. Hak siapa? Hak si penerima wasiat dan hak si orang yang memiliki piutang. Yaitu, itu adalah haknya yang mesti dikembalikan kepadanya. Kemudian berikutnya lagi, sudah bahagian suami sudah, bahagian istri sudah, sekarang bahagian saudara seibu. Bahagian saudara kandung nanti. Nah, supaya kita ini tidak susah untuk memahami pembahagian-pembahagian yang ada dalam ilmu faraid ini. Karena sampai hari ini banyak orang yang masih bingung dengan ilmu faraid ini. Padahal ilmu itu tidak membingungkan, dia sendiri yang bingung. Maka berarti salahnya bukan salah ilmu tersebut, salahnya adalah salah orang tersebut. Wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'ah. Dan jika seorang laki-laki meninggal dunia ataupun seorang perempuan meninggal dunia, laki-laki meninggal ataupun perempuan meninggal, yurasu kalalatan, yuras, kemudian yurasu ini maknanya diwarisi, kalalatan, kalalah,
Ada ulama tafsir mengembalikan kata kalalah ini kepada yang meninggal dunia. Ada di antara ahli tafsir mengembalikan kata kalalah ini kepada yang mewarisi yang meninggal dunia. Jadi ada yang membawa kepada si mati, ada yang membawanya kepada yang mewarisi dari si hidup. Apa makna kalalah ini? Sebahagian besar ulama bahkan sampai mengatakan bahwasanya ini adalah ijma dari kalangan para ulama, kesepakatan para ulama. Makna kalalah itu adalah kalau dibawa kepada si mati, maka si mati yang disebut kalalah itu adalah yang tidak memiliki anak dan tidak memiliki ayah. Jadi kalau tidak memiliki anak, bermakna anaknya tidak mewarisi. Nah, karena tidak memiliki anak, bermakna tak ada bahagian warisan untuk anak. Kemudian apabila tidak ada ayah, bermakna tidak ada bahagian untuk ayah. Karena ayah tak ada, anak pun tak ada. Mungkin dia belum berumah tangga, tak punya anak. Atau mungkin anaknya sudah meninggal dunia lebih dahulu dari dia. Begitu juga ayah. Mungkin ayahnya lebih meninggal dunia lebih dahulu dari darinya. Maka dia tak punya ayah, tak punya anak. Yang tak punya ayah, tak punya anak ini disebut sebagai kalalah. Kalau tak punya ibu, tak punya ibu tak disebut kalalah. Jadi yang disebut kalalah itu tak punya ayah dan tak punya anak-anak. Akan hartanya jadi banyak itu karena tidak dibagi kepada anak karena anaknya tak ada, dan tidak diberikan kepada ayah karena ayahnya tak ada. Nah, karena ke bawah tidak ada, kemudian ke atas pun tidak ada, karena sebelum ini sudah kita terangkan ada ke bawah yaitu anak, ada ke atas yaitu orang tua, ayah dan ibu. Maka perginya kemana? Perginya ke samping. Nah, ke samping itu adalah saudara-saudara. Nah, saudara-saudara itu ada saudara sekandung, seayah, seibu, ataupun seayah saja. Ah, bukan itu yang dimaksud dalam ayat ini. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah saudara seibu saja. Dari mana kita tahu seibu? Kalau kita kumpulkan dengan ayat yang nanti di akhir surah An-Nisa. Atau satu lagi, menurut bacaan, ada bacaan Sa'ad bin Abi Waqqas. Salah seorang sahabat Nabi memiliki bacaan, yaitu bacaannya di dalam ayat ini, kalau dalam ayat ini tidak ada kata li ummin, tetapi dalam bacaan Sa'ad bin Abi Waqqas ada kata li ummin, yaitu seibu maknanya. Yaitu ketika kita baca wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun li ummin. Ada kata li ummin dalam bacaan tersebut. Karena ayat Al-Quran ini tidak dibaca dalam satu bacaan saja. Dia juga dibaca dalam banyak bacaan. Maka ada disebut bacaan 7. Ada disebut bacaan 10. Qira'atus sab'ah. Ada pula qira'atul asyrah. Maka apabila kita ini mau menguasai Al-Quran dengan lebih sempurna, jangan cukup dengan satu bacaan saja. Maka mesti dengan bacaan-bacaan yang lainnya sehingga dapatlah ilmu itu lebih sempurna lagi. Tapi yang satu ini pun belum menguasai lagi, apalagi yang lainnya. Maka jangan berhenti dalam belajar, jangan pernah puas dalam berhajar. Baik, kita kembali ke ayat ini. Dan jika seorang lelaki meninggal dunia ataupun perempuan meninggal dunia, kemudian dia adalah seorang kalalah yang tidak punya anak dan tidak punya ayah, maka dia punya saudara seibu, walahu akhun au ukhtun, dan dia memiliki saudara laki-laki seorang tapi seibu, dan saudara perempuan seorang seibu. Maka yang seorang-seorang ini dapat berapa? Yang seorang-seorang seibu ini dapat, disebut dalam ayat ini, falikulli wahidin minhuma, masing-masing dari mereka itu as-sudus, seperenam. Dapat seperenam. Seperenam saja, tidak banyak. Yang 5/6 lagi, ya itu dibagi kepada bahagian yang lain. Berikutnya lagi,
Fa in kanu aktsara min dzalika, kalau saudara-saudara seibu itu lebih dari satu, dua, tiga, empat, lima, maka masing-masing bukan seperenam, tapi berapa dapat? Fahum syuraka'u fis thuluts, yaitu masing-masing mereka dapatnya adalah semua mereka itu dapat sepertiga kemudian dibagi sama banyak. Kalau sepertiga dibagi sama banyak, kalau mereka berdua jadi dapat berapa? Nah, seperenam saja. Kalau mereka bertiga, sepertiga itu dibagi tiga. Kalau seperempat, sepertiga itu dibagi empat. Kalau sepuluh banyaknya, sepertiga itu bagi sepuluh. Tetapi tetap hanya sepertiga saja. Jadi tidak kembali kepada masing-masing orang, tetapi kembali kepada keseluruhan yang sepertiga itu. Kapan dilaksanakan pembahagian warisan? Diulang sekali lagi. Min ba'di wasiyati yusa biha aw dainin ghaira mudhar. Yaitu setelah wasiat dijalankan, apabila ada wasiat dan hutang dibayarkan, apabila ada hutang, kemudian di sini ada ditambah dengan kata ghaira mudhar, yaitu tidak mendatangkan mudarat bagi ahli waris. Ini perginya kemana ini? Ini perginya kepada wasiat, yaitu wasiat yang tidak mendatangkan mudarat, karena tidak kepada harta, tidak kepada hutang, tetapi kepada wasiat. Wasiat yang bagaimana yang mendatangkan mudarat? Wasiat yang mendatangkan mudarat adalah wasiat yang lebih dari sepertiga. Ada seorang nabi, seorang sahabat nabi datang kepada nabi. Wahai nabi, saya ini punya anak satu saja perempuan. Banyak harta saya lagi. Saya mau wasiatkanlah harta saya ini. Kalau setengah saya wasiatkan bagaimana nabi? Setengah dari harta saya. Maka Rasulullah pun menjawab, oh setengah itu banyak. Kemudian dilanjutkan oleh sahabat ini, kalau begitu sepertiga bagaimana nabi? Saya kurangkanlah, tak setengah, sepertiga saja. Maka nabi pun mengatakan ats-tsuluts, ya sepertiga itu. Fats-tsulutsu katsir, sepertiga itu pun dah banyak itu, tapi sepertiga boleh, tapi setengah, setengah tak boleh. Berarti setengah itu mendatangkan mudarat. Kalau sepertiga, sepertiga tidak mendatangkan mudarat. Kalau seperempat, seperempat lagi tidak mendatangkan mudarat. Bermakna sepertiga itu adalah batas maksimal di dalam memberikan wasiat. Jadi kata ghaira mudhar ini sebagai muqayyad. Istilah muqayyad ini mana yang mengikat. Sebelum ini kan tak ada kata ghaira mudhar. Maka kata yang sebelum ini disebut mutlak. Maka yang mutlak itu mesti dibawa kepada muqayyad. Ini pelajaran usul fikih ini, kalau belajar usul fikih. Atau juga disebutkan di dalam ilmu Al-Quran. Jadi bahasa Arab, bahasa Al-Quran ini ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Kemudian apabila perkara itu perkara yang sama, ini kan perkara yang sama, yaitu berkaitan dengan wasiat yang diwasiatkan oleh si meninggal dunia. Dalam perkara yang sama, maka hendaklah yang mutlak dibawa kepada muqayyad. Berarti dalam keadaan bagaimanapun, entah suami yang berwasiat, entah istri yang berwasiat, entah saudara yang berwasiat, kalau wasiatnya itu lebih dari sepertiga, tidak dijalankan. Tidak dijalankan lebih sepertiga, tapi diambil saja sepertiga. Dikurangkan sehingga sudah menjadi sepertiga, yang sepertiga itu yang dikeluarkan. Mengapa tidak dijalankan lebih dari sepertiga? Sebab dia mendatangkan mudarat. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan menyebut wasiyatan minallah, sebagai wasiat dari Allah. Tetapi dalam terjemahan atau dalam tafsir disebutkan sebagai yang disyariatkan oleh Allah. Ketentuan ini yaitu suami dapat setengah, kalau tak ada anak dapat seperempat, kalau ada anak istri dapat seperempat, kalau tak ada anak. Kalau suaminya tak ada anak, kemudian istri dapat seperdelapan kalau suami memiliki anak. Kemudian saudara-saudara yang seibu itu dapat masing-masing seperenam kalau satu-satu saja yang mewarisi.
kalau hanya satu orang saja saudara itu, saudara seibu itu. Tapi kalau banyak, maka dapat sepertiga kemudian dibagi sama rata. Nah, ketentuan-ketentuan ini adalah Allah sendiri yang menetapkannya. Di sini Allah menggunakan kata wasiatan. Sebelum ini Allah menggunakan kata faridatan. Faridatan minallah. Dalam ayat ini pula wasiatan minallah. Mengapa Allah menggunakan kata wasiat dalam ayat ini? Tidak seperti ayat sebelum ini. Maka jawabannya adalah kata wasiatan di sini adalah maf'ul mutlak dari fi'il yang ada di pangkal ayat, yaitu yusikumullah, yusikum wasiyatan. Ini namanya maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak ini yang belajar bahasa Arab, tujuannya adalah untuk memberikan penekanan atau penegasan, yaitu suatu ketegasan dari Allah tentang pembahagian warisan yang seperti ini, jangan sampai kamu wahai manusia mengubah-ubahnya pula. Kalau kamu mengubah-ubahnya pula, macam kamu lebih mengetahui yang terbaik. Siapa kamu? Ah, kira-kira begitulah. Angkuh dan sombong sekali kamu mengubah yang datang dari Allah yang maha mengetahui lagi maha penyantun. Maka di ujung ayat Allah menyebutkan wallah, dan Allah itu yang mewasiatkan. Nah, telah kita terangkan sebelum ini makna mewasiatkan itu ada dua isyarat di dalamnya. Pertama, ia adalah satu ketegasan karena wasiat mesti dijalankan, dan yang kedua maknanya adalah cepat atau segera laksanakan. Karena wasiat itu dilaksanakan sebelum pembahagian warisan. Nah, apabila Allah menyebut pembahagian warisan itu adalah juga wasiat dari Allah, bermakna jangan berlambat-lambat membagi warisan. Ini sudah 10 tahun meninggal dunia ayah atau ibu, tetapi belum juga dibagi-bagi warisan lagi. Itu berarti telah mengabaikan wasiat dari Allah. Wasiat dari manusia saja mesti segera dilaksanakan, apalagi wasiat dari Allah. Wasiatan minallah. Lihat ayat ini. Tapi banyak orang yang tak tahu perkara ini karena memang tidak mengaji tafsir. Baca Quran ada, tapi tak faham. Kalau tak faham, bagaimana mau menjalankannya? Maka setelah ini bersegeralah untuk membagi warisan. Kalau ada salah seorang dari keluarga itu meninggal dunia, entah ayah meninggal, entah ibu meninggal, entah abang meninggal, entah adik meninggal, entah anak meninggal, cepat bagi warisan. Tak faham, pergilah ke orang yang faham. Fas'al bihi khabira. Jangan berlambat-lambat karena takut nanti yang mewarisi itu pula meninggal dunia. Dah sudah rangkap pembahagiannya, bertambah susah. Kemudian yang menerima berikutnya lagi meninggal dunia, dah lebih susah lagi. Dan siapa yang berdosa? Yang berdosa adalah yang mengabaikan. Karena boleh jadi nanti orang yang mewarisi itu dia mengambil harta orang lain yang bukan miliknya. Ada terjadi di tengah masyarakat, yaitu karena dia tidak mengetahui faraid ini, kemudian dia mengatakan kepada ahli waris yang lain bahwasanya kamu tak dapat, yang dapat kami saja ini. Nah, ketika menyatakan kamu tak dapat, yang kami saja dapat, padahal yang dikatakan tak dapat itu dapat sebenarnya, tapi tak mau mengembalikannya ke faraid, maka dia telah mengambil hak orang lain dengan cara yang batil. Maka tidaklah yang dia masukkan ke dalam perutnya melainkan api neraka, dan daging yang tumbuh di tubuhnya itu adalah daging yang haram, dan api neraka adalah yang lebih layak untuk membakarnya. Ada beberapa orang bersaudara, tak punya ayah, tak punya ibu lagi. Kemudian ada seorang saudara perempuannya itu meninggal dunia. Saudara perempuan itu tak punya anak, jadi dia tunggal saja.
Suaminya pun dah meninggal dunia, sendiri saja. Tak ada anak, tak ada suami, tak ada ayah, tak ada ibu, tapi dia ada saudara-saudara yang lain. Maka saudara-saudara yang lainnya itu berhak untuk mewarisi harta saudara perempuannya itu. Tapi ada di antara saudara laki-laki dari si mayat tersebut meninggal dunia, tapi belakangan meninggal dunianya, kemudian bermana dapat warisan? Dapat, sebab meninggal dunianya belakangan. Nah, lalu dia punya anak, saudara laki-lakinya ini punya anak, berarti anak saudara laki-lakinya itu dapat. Tapi kata paman saudara, kata pamannya ini, kan paman bagi dia, kamu tak dapat, kami saja yang dapat nih, karena kami saudara-saudara dari bibimu itu. Bapakmu, bapakmu sudah meninggal dunia, maka tak dapat. Ah, ini bermakna paman-pamannya ini telah mengambil hak anak-anak dari saudaranya yang telah meninggal dunia itu. Nah, ini apa sebab berlaku? Sebabnya adalah karena tidak memahami ilmu faraid. Ini terjadi ya, terjadi di depan mata. Tapi tak perlu disebut siapa orangnya. Wallahu alimun halim. Allah tutup ayat ini dengan mengatakan bahwasanya Allah adalah yang maha mengetahui. Sebelum ini juga wallahu alimun, tetapi sebelum ini wallahu alimun hakim. Tapi Allah menggunakan dengan penekanan innallaha kana aliman hakima. Ada penekanan dengan inna sebelum ini, kemudian ditambah pula dengan kata kana, dua kali penekanan. Apa makna Allah maha mengetahui? Maknanya adalah Allah yang maha mengetahui dengan pengetahuan yang sempurna, sehingga apabila Allah menetapkan pembahagian warisan, maka pembahagian tersebut tepat, tepat sekali, benar, benar sekali, dengan pasti. Apa sebab? Sebab datang dari Allah yang maha mengetahui. Maka jangan ragukan lagi ketepatan pembahagian Allah. Itu makna alim. Ini menerangkan ayat sebelum ini dan juga menerangkan ayat ini. Hanya saja di ayat ini Allah menggandengkan kata alim dengan kata halim. Halim di sini maknanya maha penyantun. Apabila kita kumpulkan ayat-ayat yang ditutup dengan halim, 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 Allah yang maha penyantun, maka maknanya adalah Allah yang tidak segera memberikan pembalasan. Karena Allah maha penyantun, disantuni orang-orang yang berdosa itu, orang-orang yang telah melakukan kesalahan, yaitu dengan tidak segera mengazab dan menyiksa mereka. Mudah-mudahan mereka itu mau bertaubat sebelum siksa ditetapkan. Itu makna Allah maha penyantun. Lalu mengapa diletakkan di dalam ayat ini? Diletakkan dalam ayat ini, wahai orang-orang yang mungkin tidak menjalankan pembahagian warisan menurut faraid, kamu telah melakukan kesalahan, kamu telah berdosa, dan mungkin sampai sekarang kamu belum lagi disiksa, maka segeralah kamu bertaubat, karena sesungguhnya Allah maha penyantun. Dan jangan sampai berlaku lagi kepada keluargamu di kesempatan yang lain. Nanti kalau ada lagi yang meninggal dunia, jangan sampai meninggalkan faraid. Kalau ada lagi yang meninggal dunia, jangan sampai meninggalkan faraid. Nah, mungkin Allah tidak mengazab segera. Apa sebab? Sebab karena Allah maha penyantun. Tetapi hargailah Allah yang maha penyantun itu dengan segera bertaubat kepada Allah. Tidak mau menghargainya, maka pasti kamu akan menanggung azab dan siksa, karena Allah subhanahu wa ta'ala sampai masanya akan mengazab dan menyiksa orang-orang yang tidak menghargai dan menghormati dan memuliakan dan mengagungkannya. Jadi ayat ini memberikan
memberikan peluang kepada orang-orang yang masih lagi belum mengerti tentang faraid dan belum juga masih mau menjalankan hukum faraid, supaya bersegeralah untuk kembali kepada hukum faraid. Ini dari kalangan siapa ini? Dari kalangan orang yang masih lagi mau menjalankan hukum adat yang tidak adil tersebut. Kononnya dengan pendapat biar mati anak asalkan tidak mati adat. Itu sudah lapuk tak berguna. Dengan hukum faraid ini semestinya hukum adat itu ditinggalkan. Ini yang berkaitan dengan warisan. Kecuali kalau kaitannya dengan undang-undang adat yang lainnya atau hukum-hukum adat yang lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tapi kalau betul-betul bertentangan, nyata-nyata bertentangan, maka tinggalkanlah. Sebelum Allah yang Maha Penyantun mengazab dan menyiksamu, wahai orang yang masih meninggalkan hukum faraid. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menutup ayat yang mulia ini dengan namanya Halim. Mudah-mudahan lembutlah hati orang-orang beriman untuk menjalankan hukum-hukum Allah di dalam kehidupan mereka, khususnya di dalam pembahagian warisan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.